aku mulai dari sunscreen. Yup, gampang banget, tinggal didistribusikan secara merata dan dibaurkan. Sebenarnya aku sempet gak yakin beneran mau ngupload ini apa enggak, soalnya kayak terlalu simple gitu, tapi ya gak apa-apalah, supaya yang beginner juga bisa ngikutin dengan mudah. Dan karena waktu itu, waktu di sini aku kayak sayang banget kalau gak filming. Lanjut ke concealer, sama kayak yang aku pakai kemarin. Caranya buat 3 titik berbentuk segitiga di bawah mata, lalu blend, tapi ringan-ringan aja ya tekanannya. Nah, di sisi yang kiri ini, karena masih sedikit lebih gelap dari yang kanan, jadi aku tambahin satu layer lagi. Dan pastikan ngeblendnya udah benar-benar sempurna ya. Untuk ngesetnya, aku pakai bedak bayi aja. Aku ambil brush dan bedak yang udah aku taburkan di telapak tangan, aku aplikasikan ke wajah tipis-tipis banget. Cuman kayak gitu. Nah, kalau gini glow-nya masih ada kan? Aku lagi pengen buat shading pakai eyeshadow palette ini. Dan ambil warna ashy brown-nya. Lalu apa ya? Beri sedikit dimensi di hidung dan di mata juga supaya terlihat lebih dalam. Oke, kayak gitu. Nah ya, udah di bawah bibir juga ya. Nah, ini untuk efek meronanya aku pakai blush yang warnanya pucet banget. Kalau di kamera nggak seberapa kelihatan, tapi aslinya lumayan kelihatan kok. Cuman ini masih kayak nggak pakai blush, serius. Tapi ada bedanya, paham nggak maksudku? Satu layer lagi, terlalu nggak nampak ini soalnya. Bagus. Selanjutnya aku nggak kasih warna, tapi melentikkan bulu mataku dengan eyelash curler ini. Nah, ini kan matanya jadi lebih terbuka, tapi kayak gak pakai apa-apa. Oke, cantik. Nah, ini aku cuman pakai lip balm, atau lebih tepatnya lip sleeping mask. Baunya enak banget, kayak berry. Serius, ini udah mau habis, tapi aku masih emang gak mau buang. Terus ini udah mau habis. Ini produk 3-in-1. Aku pakai yang eyelinernya ini buat ngisi garis-garis, buat ngisi kosong-kosong di alis aku. Jadi aku buat garis-garis tipis-tipis banget, kayak gini. Terus sedikit juga tipis buat eyeliner, tapi tipis. Udah, gini aja. Tapi serius kok, sebenarnya ada bedanya, cuman di sini nggak seberapa kelihatan bedanya. Nah, bagus kan cahaya mataharinya. Oke, selamat mengikuti. Cool.